Sayang. Wih. Sini sini. Hmm? Aku ada ini nih hadiah nih, ada makanan enak ini. Makanan enak? Ah. Jutan sini. Apa? Ada makanan enak. Hmm? Ambil kan. Ada makanan enak ini. Apa? Rendang gadih. Apa gadih? Rendang. Banyak. Rendang, mau makan gak? Enggak. Duduk, kamu duduk. Eh. Biar aku ini siapin. Hmm. Ya, kamu bisa enggak? Bisa. Bisa masak enggak? Rendang mantap jos nih. Dapat kiriman rendang. Dari mana nih? Hmm. Dari Mbah Google. Hah? Dari Mbah Google. Apa Google? Google. Hah? Google. Google. Apaan Google? Mantap ini. Hmm. Apaan tuh? Banyak banget ini. Mantap cos ini. Ini gimana sih? Kecil banget sih. Nah, di sini bukanya nih. Enggak ya? Bukannya dari mana ini? Gigit. Hmm? Gigit. Enggak bisa saya. Ah, di sini saya. Nih. Oh, di bawah. Ada di bawah. Tuh. Enggak. Ah, ini rendang. Oh. Nih. Yush. Wah. Apa itu? Rendang jamur suwir. Jamur? Ya, jamur suwir ini. Jamur suwir, rendang jamur suwir, jamur, mushroom. Mushroom? Hmm. Apa suwir? Jenis? Jenis ya jenis. Oh, ini mushroom? Mushroom itu udah di ini. Enggak kelihatan loh. Diginin loh. Oh. Dibikin halus gitu. Kelihatan kayak daging gitu. Hmm? Yang penting rasanya itu saya. Ambil nasi putih. Banyak? Kamu nggak tahu aku. Rendang ini tahu kan rendang? Hmm. Kalau rendang itu harus nasinya banyak. Ganggu. Mau gak? Apa? Mau apa? Coba aja coba kamu, pasti banyak? Udah cukup. Cukup? Hish, nah. Coba aja kamu. Enggak usah. Sombong banget kamu. Enggak usah sih. Beneran ini serius, ini jamu. Ini aman gak? Aman ini. Halal enggak? Dijamin ini aman dan halal. Ini dari mana nih? Indonesia? Ini ada tulisannya dari Indonesia. Mana? Nih. Langsung ini dari ada yang namanya. Kamu tahu Sumatera kan? Payau, Payakumbu. Oh, kamu tahu? Mana? Kamu tahu Sumatera kan? Iya. Sumatera kan ada itu yang Sumatera Barat. Mm-hmm. Nah, itu ada yang namanya Payakumbu. Paya. Enggak, Paya. Nama daerah itu Payakumbu, serius? Oh, gitu. Hmm. Payakumbu itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya, sebutannya City of Rendang. Rendang itu rendang maksudnya, jadi kota-kota rendang. Tutur-tutur liat nih jamurnya. Ini beneran asli nih, maknyus jos mantep, dijamin nampol. Seriusan beneran, gak percaya. Dan namanya apa? Dalamannya, ya ini, jamur. Jamur sama aja. Bumbu-bumbu rendang loh, rempah-rempah. Coba aku ini dulu ya, maknyus dulu ya. Wow, pakai tangga ya. Makan rendang masa pakai kaki, situ ada-ada aja. Itu aja, Mas. Iya. Hmm. Gimana? Asli. Pedas? Manis? Pedas. Kayaknya manis loh, tapi. Pokoknya mantep ini. Seriusan ini. Rendang, sayang. Gak usah gini. Rendang. Coba ya. Mau coba? Enggak. Rempah-rempahnya itu beneran asli. Nah, dari Indonesia ini rempah-rempahnya. Kamu gak tahu kan? Ini nih. Nama. Apa itu? Ini rendangnya. Rempah-rempahnya itu bener-bener asli Indonesia. Ngomong-ngomong, apa itu gadi? Gadi itu nama merek yang benar-benar ini loh.
terkenal langsung dari Sumatera Barat itu ada Bapak Gadi atau Ibu Gadi? Ya, dua-duanya. Beneran nih, asli nih. Tapi ini, kelihatannya mewah loh. Bukan cuma itu saya yang bilang. Kurang. Enggak. Di sini tuh udah ada tulisannya jelaskan. Apa? Halal. Langsung ini udah ada ini, yang beneran tuh ya. Ada MUI-nya, logo halal dari MUI. Mantap ini. Udah gitu, udah ada ini loh, sertifikat POM-nya juga ini. Oh. Jadi ini bener-bener udah lewatin ini berbagai uji klinis ini. Oh. Jadi jamin aman. Ini dari Indonesia kan? Iya. Udah ini busi, basi ya? Apaan busi? Iya basi. Enggak lah. Basi kan? Ya jangan kan? Salah ini. Ini beneran ini tahan sampai 6 bulan gimana? Ini. Dari Indonesia kan? Soalnya ini teknologinya udah canggih sayang. Dia pakai ini. Beneran? Teknologi sterilisasi yang bukan ecek-ecek yang udah canggih. Sterilization? Berarti? Ya gitu. Ini beneran ya? Bagus ya? Padahal ini nggak ada ini bahan kimianya. Serius oh, ya? Oh gitu? Kadaluarsa gimana? Kadaluarsa? 6 bulan. 6 bulan? Dijamin aman. Oh. Jadi dimanapun bisa diambil gitu ya? Bisa dibawa. Diambil ntar dikira dicuri ya. Jadi gimana kita beri ini? Kita pergi ke Indonesia dulu, Sumatera Barat? Sayang. Ini dan apa payah-payah gitu ya? Nggak harus ke Sumatera Barat langsung. Jadi gimana? Tinggal pakai HP, klik aja. Tokped, Tokopedia, cari yang namanya Rendang Gadi. Kalau nggak ini, Shopee. Itu apa, Amazon gitu? Di Indonesia apa? Uber Eats gitu? Nggak, marketplace. Oh. Kayak Amazon di Indonesia. Berapa ini? Mahal nggak? Cek aja langsung, di Tokped, di Shopee. Cek langsung, nanya mulu, orang lagi makan. Ini paling-paling mantep tol. Susan nih orangnya. Susan ini. Jamurnya itu berminyak enggak? Kamu gak tahu kan? Berminyak enggak? Namanya rendang ya berminyak. Oh ada minyak juga? Kalau rendang direbus itu baru berair. Gak santai aja. Enggak tahu sih. Jadi ini gimana? Cuma lihat aja? Enggak lah. Tambah nasi, Mang! Makan banyak ya. Rakus banget. Banyak? Banyak lah. Serius? Iya, ini udah jauh-jauh ini langsung rendang dari Indonesia, kayak kumbu. Apa? Isi, bos! Ini? Isi, ha? Iya, masa suruh makan nasi putih doang? Ayo! Asli ini mantep ini. Pedasnya itu juga mantep sayang, beneran. Asian taste. Indonesian taste. Asli beneran ini. Di Jepang nggak ada kayak gitu. Ini kalau buat oleh-oleh sayang. Oh iya. Oh oleh-oleh? Buat oleh-oleh kayaknya mantep deh ini. Oh buat oleh-oleh ya itu? Wah! Parah! Wah! Nggak aja. Ini serius. Rasanya biasa kan? Sebenarnya. Beneran? Pedas? Biasa aja panas loh sayang. Tapi kamu nangis? Ini panas. Beneran. Seriusan. Ini jamurnya ya. Ada rahasianya. Jamurnya itu. Ini apa? Nggak usah ini. Kamu pakai tangan, jadi kenapa kamu harus pakai kaki? Nggak gitu maksudnya. Kamu nggak tahu kalau makan lah kalau di warteg tuh kita nongkrongnya begini sayang. Apa itu? Kalau gitu nggak usah kursi. Kalau nggak usah kursi ya ribet nanti. Bentar, kemana tadi aku ini kan? Apa? Ini jamurnya apa? Jamurnya siapa yang nanam tau nggak? Yang nanam siapa tau nggak? Siapa? Tetangga kamu? Enggak. Apa? Siapa? Ibu-ibu. Iya tahu sih, ibu-ibu mana? Dari mana? Ibu-ibu yang di Sumatera Barat. Iya pasti, soalnya ini dari Sumatera Barat kan? Siapa tahu kan yang nanamnya ini orang Afrika kan enggak ada yang tahu. Jadi
Apa ya? Ibu-ibu yang siapa? Ibu siapa? Ibu-ibu yang di Payakumbuh. Aslinya mantep nih, rempah-rempahnya terasa banget. Ini lumpa-lumpa? Rempah-rempah, ha. Grace? Apa? Herbs. Herbs? Ha. Oh. Ini. Ada lumpa-lumpa ya? Rempah-rempah, iya pakai rempah-rempah. Oh, gitu. Herbs? Oh, ini bawang putih. Bawang macam-macam dalam kuah, ada jahe. Asli nih. Kamu rasa? Ya terasa, kan udah dibilangin, rempah-rempahnya terasa banget. Ini kalau ke Indonesia aku pasti order bawa pulang ke Jepang lagi buat oleh-oleh. Oh gitu? Oh dimanapun kamu bisa dapat? Iya kan bisa dibilangin, beli di Shopee, beli kalau di Jepang gimana? Ya, di Jepang juga? Dikirim. Apa? Shopee? Shopee. Bisa pakai? Bisa pakai? Pokoknya di Indonesia sekarang. Seriusan ini, aduh mantep banget ini. Benar, enak. Aman. Tanpa yang namanya kimia-kimia gitu apa? CH2 B minor, G minor gitu enggak pakai begitu. Yang minor, G minor, ke G, ke C. Mantep nih. Habis aku nih. Cuma pakai nasi putih doang ini buat. Bayangin kalau orang Indonesia yang pengen makan rendang gitu kan ya, harus bikin sendiri, gak ada rempah-rempahnya. Kalau yang kayak gini kan bisa dibawa kemana aja tuh, ke luar negeri, mau keluar daerah, keluar planet juga bisa. Keluar rumah, keluar planet, ke Mars gitu, ke bulan gitu, nginep bawa begini ya. Tapi kalau makan, kalau kamu makan tambah-tambah ya. Bukan tambah rendang. Ah ini. Wah, terutama kayak diet kayak gini. Jamur ya? Jamur ini ya. Coba. Mana? Mau? Udah. Bentar, enak. Buat orang Jepang gimana? Jos, serius. Jos? Buat aku gimana? Mantul. Tapi nggak bisa makan yang pedas loh. Nah? Pedas banget? Coba aja dulu, coba. Sedikit aja. Coba. Dikit aja ya. Iya, sedikit aja nih. Iya, sebenarnya aku penasaran. Penasaran? Iya. Gimana nih suapinnya? Enak ya? Ternyata ya? Dibilangin nih si ibu hamil. Tapi pedas. Pedas. Mantep loh pokoknya. Pedas. Mie jelek. これダメだね。多分この懐かしい気持ち悪さ。口上がってよ。じゃあお皿も持ってくるような感じでさ、プラプラ。お皿？プラプラ、お皿持ってきて。お皿？プラプラ。ステージか。あなたの。でね。普通の皿でいいよ。普通？もう終わりにしたいから。いいかな。こっち来て。合わせて。Thank you。あれついてるな。よし。よし。apaan sih ini orang ngomong ngapain tuh bawa-bawa piring? Hah? Ini buat aku sih. Apaan? Hah? Rendang. Makan rendang. Kamu bilang pedes? Hah? Mau makan kamu? Iya dong.